stand-up komedian. Jangan diganggu ya, Man. Oke. Dia ngambekan. Halo, selamat malam, Tonight Lovers. Malam. Bertemu lagi dengan saya, Chandra. Seseorang yang sangat lucu dan menggelitik hadir di hadapan Anda. Malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Seorang penyanyi yang selalu ceria dan energik dalam setiap aksi panggungnya. Arman Maulana. Nah, ngomong-ngomong soal ceria, saya punya cerita sedih nih. Loh, kok dari ceria cerita sedih? Yaudah, biarin. Saya pernah membaca sebuah artikel dalam sebuah blog. Kala itu ada pemeriksaan isi tas oleh Dewan Guru terhadap siswa-siswinya di kelas. Dikarenakan, ditakutkan mereka membawa senjata tajam dan benda-benda terlarang. Akhirnya semua murid diperiksa isi tasnya kan. Sampai ada seorang murid yang tidak mau diperiksa isi tasnya. Guru-guru pun curiga kan. Akhirnya dia dipanggil ke dalam ruangan kepala sekolah. Semua pintu ditutup, semua jendela ditutup, dia pun diinterogasi. Setelah di lobi, setelah dinego, dan dibujuk, akhirnya dia mau menyerahkan isi tasnya. Nangis. Setelah dia menyerahkan isi tasnya, dibukalah isi tasnya itu. Ternyata isinya adalah sisa-sisa makanan dari teman-teman sekelasnya untuk dibawa ke rumah buat makan adiknya. Sedih ya? Terima kasih. Nama saya Chandra. Lu kan stand up komedi. Stand up komedi sedih sih lu. Sebenarnya yang sedih itu gua. Kenapa? Game-nya kayak gitu, stand up komedinya kayak gitu.